Assalamualaikum semuanya di video kali ini kita mau masak asam-asam buncis dengan wortel dan daging ya untuk bahannya aku pakai daging 3 on kemudian ada buncis wortel cabai bawang merah bawang putih kemudian ada lengkuas garam gula dan kaldu bubuk kemudian kita pakai tomat juga kemudian sedikit asam kemudian kecap manis ini semuanya sudah kita iris-iris, jadi uh, kita iris-iris semua ya, bawang putih, bawang merah, kemudian tomat, semuanya sudah kita iris-iris. Nanti tinggal kita masak. Untuk daun salamnya aku pakai dua lembar daun salam. Kemudian sedikit kecap. Ini dagingnya sudah aku rebus. Nanti tinggal kita potong-potong. ini udah aku potong-potong kemudian kita masukkan daging sudah kita potong-potong dan di sini aku juga pakai balungan atau tulang sapi ya biar sedap ini dagingnya sudah empuk karena kita sudah rebus sebelumnya Kita siapkan minyak goreng, kita tumis bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, kita masukkan daun salam, kemudian lengkuas, kita tumis sampai harum ya. setelah harum dan layu nanti tinggal kita masukkan kuah dari daging sapinya kita masukkan kuah daging sapi dan daging sapi yang sudah kita potong-potong tadi ya kita rebus sampai mendidih kemudian kalau mau mendidih kita masukkan wortel dan buncisnya dan aku tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuknya kemudian kita masukkan kecap manis kita tunggu sampai matang ya, nanti dicek rasanya. Terakhir kita masukkan tomat yang sudah kita iris-iris. Kita aduk sampai merata. Nanti dicek rasanya ya, sudah sedap apa belum? Bunda dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini semoga video ini bermanfaat cara membuat asam-asam daging buncis dan wortel terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum salam sehat selalu untuk semuanya